Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Abayet ya, pada seputar penyetingan inverter. Dan kali ini untuk inverter dengan merek Toshiba untuk tipe PF PS1. Ini inverter 18,5 kW atau 25 HP. Input terminal yang dihubungkan ini cuma dua kabel, ini forward sama common. Untuk data parameter, tekan mode. Ini history fungsi untuk display. Dan untuk penyetingan di basic parameter, ini common mode, setting 0 menggunakan terminal mode. Kemudian untuk frekuensi setting, 3, ini operation panel. Kemudian untuk control mode, setting 0, ini constant. Dan untuk turkey boost setting 3%, base frekuensi setting 60 Hz, base voltase setting 460 volt. Kemudian untuk maksimum frekuensi setting 80 Hz, upper limit frekuensi 60 Hz, dan lower limit frekuensi 40 Hz. Selanjutnya untuk akselerasi setting 6 second, deselerasi setting 6 second. Untuk SR 1 sampai 7 ini preset frekuensi. Kemudian untuk PR forward reverse setting 0, artinya forward. Motor thermal setting 100%. Dan untuk elektronik thermal setting 0. Kemudian kita coba nyalakan inverter ini. Inverter nyala, ini 40 Hz. Untuk penyetingan speed ada di low limit, karena untuk frekuensi setting menggunakan operation panel. Kita enter, kemudian kita coba naikkan. Kemudian enter. Kita kembalikan lagi. Kita coba lagi start inverter ini. Dan alhamdulillah untuk frekuensi setting telah berubah menjadi 43 Hz. Kemudian kita coba stop. Demikianlah cara setting inverter Toshiba 18,5 kW dengan tipe PF PS1. Mudah-mudahan video ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.